Sahabat, kali ini ada salah seorang subscriber saya ya yang menonton video YouTube saya. Dalam waktu 3 bulan itu tanahnya bisa langsung laku ya. Dan tentunya ada beberapa keberhasilan lain yang beliau dapatkan. Nah, Anda bisa simak ceritanya langsung. Beliau akan bercerita bagaimana beliau bisa kisahnya bertemu dengan channel YouTube saya dan mendapatkan keberhasilan-keberhasilan yang telah beliau alami dan rasakan saat ini. Silakan Anda bisa simak videonya. Oh iya, silakan Anda simak pakai headset ya, sahabat ya, karena audionya kurang begitu keras. Jadi akan lebih enaknya, lebih jelasnya bisa disimak pakai headset. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didik Suharyana, tinggal di Gresik, Jawa Timur. Profesi saya wira swasta. Karena ini masih dalam bulan Syawal, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Saya mengenal video-videonya Mas Alam ini sudah setahun yang lalu, itu sekitar bulan Mei 2019. Alhamdulillah, setelah saya mempelajarinya dari video-videonya itu, yang sebelumnya saya suka mengeluh, gelisah, setelah mengikuti dan mempelajari video-videonya Mas Alam itu, alhamdulillah saya bisa berpikiran berwawasan positif, enjoy, tenang, dan saya bisa mengenal apa itu alam pikiran bawah sadar dan pikiran bawah sadar yang saya dulu mental block, sekarang sudah itu, alhamdulillah. Dan yang kedua saya rasakan yaitu saya punya tanah yang bertahun-tahun belum ada yang menawar. Setelah 3 bulan saya mengenal YouTube-nya ini, setelah belajar afirmasinya, alhamdulillah bulan Juli tahun 2019 itu ada yang menawar dan kejadian. Dan akhirnya uangnya bisa saya untuk kos-kosan tuh. Alhamdulillah. Kondisi finansial saya sebelum saya ikut kelas online kebanjiran rezeki, ya usaha saya yang dulu punya angan-angan, punya ingin warkop, alhamdulillah terwujud punya warkop itu awal dari 2020. Ya biasa-biasa saja, yang ada rezeki mengalir. Tapi setelah saya putuskan ikut kelas online-nya kebanjiran rezeki, alhamdulillah tambah ada peningkatan omsetnya. Padahal dalam kondisi saat ini COVID-19 ini banyak yang usaha-usahanya omsetnya menurun. Alhamdulillah saya masih mengalir aja, banyak kejut-kejutan dan ajaib. Ya, setelah saya ikut online kebanjiran ini baik, yaitu bagaimana cara mengampuni diri, mengampuni ruang lain, belajar meditasi EFT, ya banyak positif yang sekarang hati saya itu plong, yang dulu punya rasa iri, dengki, perasaan kecewa, alhamdulillah dengan materi-materi kebanjiran online rezeki ini banyak manfaatnya, positif ke pikiran saya sekarang. Pencapaian yang paling berharga yaitu saya buka kos-kosan itu baru jadi, saya buka baru dapat seminggu lah, tidak belum 4 bulan itu sudah langsung ada yang menempati, ada yang daftar. No, sekarang sudah penuh, punya 4 lokal itu hebat, bukan main. Padahal biasanya itu lama. Alhamdulillah dengan saya ikut kebanjiran rezeki ini. Dan yang kedua, saya selama 25 tahun di Gresik ini belum pernah saya itu dapat namanya bantuan dari pemerintah, belum pernah. Alhamdulillah setelah saya ikut kelas online belajar lagi, yang tidak saya nyana-nyana, saya itu Pak RT datang ke rumah saya minta fotokopi K
KK dan KTP dengan dampak COVID-19. Alhamdulillah kemarin saya dapat bantuan 600.000, itu baru saya setelah ikut banjiran segitu ya. Jadi banyak hal-hal yang tidak diduga-duga dengan saya pelajari materi-materinya, afirmasinya. Dan kepada sahabat-sahabat yang saat ini sudah mempelajari, mengenal video-videonya Mas Alam dan belum pernah ikut kelas online kebanjiran rezeki gelombang kedua, saya sarankan mari ikut kelas online kebanjiran gelombang kedua supaya mindset dan pola pikir itu akan tertata dan terarah. Di sana banyak materi-materinya, jadi lebih komplit, lebih lengkap bagaimana kita dalam mengelola pikiran kita, alam bawah sadar kita. Karena hari esok itu adalah hasil dari proses alam pikiran bawah sadar kita. Maka dari itu, ajaklah teman-teman Anda, saudara-saudara Anda, keluarga Anda untuk ikut kelas online banjiran rezeki gelombang kedua. Demikian. Terima kasih kepada Mas Alam yang telah memberikan ilmunya, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat kita semuanya. Demikian, akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah salah satu keberhasilan ya yang didapatkan oleh seorang subscriber saya sekaligus juga peserta kelas online saya. Semoga bisa menginspirasi, memberikan motivasi untuk Anda, dan alhasil Anda tetap bisa mau berproses menikmati kehidupan ini, menjalani kehidupan ini, dan Anda benar-benar bisa menerima segala kondisi apapun yang terjadi saat ini. Ketika Anda bisa menerimanya, maka kemudahan bisa tercipta. Sekian dulu, semoga bermanfaat.